بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه قرر الميامين رب شعر لي صدري ويسر لي أمري من لساني يبقى قولي اللهم أصلي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر رفض أجد نرطى لطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعده Saimin صائمات Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada spesialisasi keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utiat ummati khamsu khisalin fi ramadhana. Lam tuh tahun na ummatun minal ummat yang diberikan kepada umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kisalin ada lima persoalan penting Fi Ramadhan di dalam bulan Ramadhan. Lam tuh tahun na ummatun minal ummat yang di mana yang lima hal penting ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa tidak diberikan lima hal ini oleh Allah SWT pada bulan Ramadan itu kecuali kepada umatku kata Rasulullah SAW mana dia yang lima itu atyabu miski yang pertama keutamaan spesialisasi khususiat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih semerbak wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Bau mulut kita ya, siang hari itu memang bau sekali mulut kita orang yang berpuasa itu. Tapi secara eksistensi penghargaan Allah, bau mulut kita itu nanti di hadapan Allah di dalam sorga itu lebih harum dari bau kasturi. Itu sudah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Hanya spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW kita sekalian yang kedua kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada umatku kata Rasulullah SAW wa malaikatu hatta yang kedua para malaikat memintakan ampun kepada mereka kepada umatku kata Rasulullah hatta yuptiru. sampai mereka berbuka Saudara bisa bayangkan dari terbit pajar begitu kita berniat berpuasa dari situ malaikat bersahutan doanya kepada Allah SWT agar yang berpuasa diberikan ampunan yang berpuasa diberikan berkah yang berpuasa diberikan karunia sehat yang berpuasa diberikan rizki. yang berpuasa diberikan maghfirah pengampunan dan pembebasan dari neraka itu doa malaikat dari terbit pajar saat berniat berpuasa sampai tenggelam matahari saat dia berbuka itu spesialisasi umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada kita. Tastaghfirullahumul malaikatu hatta yubtiru. Yang berikutnya, yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Wa yakulu yushiku ibadiyah salihun ayyulku anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala selalu setiap hari menghias, mendekorasi ya, surganya. Allah menata indah, cantik ya, surganya itu. Untuk siapa surga itu? Yusyiku ibadiyah salihun. Diharapkan semua hamba-hambaku yang saleh ayulku anhumul ma'unata. Mereka yaitu uh, ma mengeluarkan harta bendanya modal mereka untuk berpuasa. Bahkan dia merasa ya sakit, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak di dalam melaksanakan perintah puasa itu, tapi mereka ya tetap melaksanakan puasa itu. Maka dia diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan kemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Kemudian berikutnya yang diberikan kepada umatku kata Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Waktu fihi maradatus dan setan setan ya iblis dibelenggu pada bulan Ramadhan. Setan tidak diberikan keleluasan untuk menggoda. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa dia terfilter dari godaan-godaan setan. Maka itu Uh, sebabnya setan itu merasa terbelenggu karena tidak bebas menggoda umat-umat muslimin soimin yang sedang berpuasa. Kemudian balaya khulusuna ila orang-orang yang ikhlas tidak mampu berga goda. Setan tidak mampu menggoda orang-orang yang ikhlas, orang yang sembari mengharap karunia dari Allah Subhanahu taala, keikhlasan, keimanan, keyakinannya membuat dia teguh, tidak bisa terganggu, tergoda oleh setan sehingga setan merasa terbelenggu dan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. lahum fi bahkan setiap orang yang melaksanakan puasa di akhir akhir setiap malam itu diampuni dosa nodaan oleh Allah Subhanahu Wa Kila ya Rasulullah ahia kader apakah itu dia yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul kader itu ya Rasulullah. Rasulullah katakan kolala bukan tidak Walakinnal 'amilah inna ma yuwafaa ajruhu idza qadaa 'amalahu. Oh bukan bukan Lailatul Qadar itu. Siapa saja yang beramal, melakukan ibadah pada malam Ramadan, hari akhir di ujung malam itu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, apakah itu bagian Lailatul Qadar? Rasulullah, bukan. Itu bukan. Lailatul Qadar dia pada malam tersendiri. Apa sebabnya? Rasulullah katakan, walakinnal amil tapi orang yang melaksanakan perbuatan ibadah pada malam-malam Ramadan itu yuwafa ajrahu diberikan langsung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala idza amalah apabila dia langsung melaksanakan perintah-perintah itu dengan baik dan ikhlas. Itulah lima spesialisasi khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Semoga kita termasuk mendapatkan fasilitas itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum majmu'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.